Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, bau-bau ni jadi isu polemik berkaitan tentang sembelihan daripada ahli kitab. Adakah boleh makan ataupun tak boleh makan ahli kitab ni, siapa dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan pelbagai keadaan yang dianggap sebagai hentaman kepada Dr. Ruzaimi Ramli. Oleh sebab itu, Dr. Ruzaimi kata pada pukul 8 pagi hari ini, dia akan buat satu video untuk menjelaskan tentang hal berkenaan. Dan pagi ini pukul 8, saya tengok rupa-rupanya Dr. Ruzaimi telah rekod video itu lebih awal dan dia telah publish video itu di dalam Facebook beliau. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, jom kita ambil manfaat, kita dengar video berkenaan sama-sama dan moga-moga kita dapat manfaat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua sehat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berhimpun dalam orang kata apa video yang pendek ini untuk kita bincangkan isu yang panas semenjak dua menjak ni. Yang mana isu ni sebenarnya berlaku disebabkan potongan kuliah saya yang lama dulu. Saya tak ingat kuliah tu di Dubai atau di Qatar, tapi itu adalah video yang lama lah. Mana saya menjawab soalan berkenaan dengan sembelihan ahli kitab. Yang mana video ini menimbulkan dua isu utama. Kalau siapa yang follow lah, dua isu utama. Yang pertama ialah sembelihan ahli kitab tu sendiri. Kerana orang keliru, betul ke ahli kitab sekarang ni digelar ahli kitab? Ke ahli kitab ni yang ikut ajaran Nabi yang terdahulu yang masih belum dipesongkan? Jadi ada yang keliru. Yang kedua berkenaan dengan isu pandangan yang saya sebut pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu tidak tepat. Dikatakan saya ini biadab, tidak beradab dan sebagainya. InsyaAllah di kesempatan ini saya akan uraikan secara ringkas supaya kita semua dapat manfaat daripada polemik ini. Mungkin ada yang kata dia ni suka cari isu. Sebenarnya bukan saya yang timbulkan isu ni. Sebaliknya, di pihak sana yang membangkitkan isu ni dan berkongsi video saya dan buat tomahan dan sebagainya. Maka saya di sini hanyalah untuk menjelaskan kekeliruan yang ditimbulkan oleh mereka di luar sana. Baik, sebelum saya nak mula, saya ingin kongsikan kepada kita semua ya, berkenaan dengan apa yang kita panggil sebagai isu yang melatari. Ada isu yang melatari benda ni. Jadi kita tengok dulu video yang saya akan kongsikan ini ya. Sekejap, saya kongsikan video ini. Okay, ini video 48 saat. Video ni dikongsikan oleh sebahagian pihak. 48 saat ni dikongsikan oleh sebahagian pihak. Jadi kita tengok sama-sama. Makan daging sembelihan ahli kitab pada masa sekarang. Ahli kitab ni siapa? Itu yang menjadi persoalannya. Ahli kitab ni orang Yahudi dan Nasrani. Maka siapa saja yang Yahudi dan Nasrani dan dia sembelih, maka sembelihan dia tu halal. Walaupun orang Kristian tu baru convert. Selagi mana dia sembelih, maka halal. Baik. Ini pandangan majoriti ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia kata tak. Ahli kitab ni dia mesti ada keturunan daripada Bani Israel. Tapi pandangan Imam Syafi'i tak tepat. Pandangan yang tepat, selagi mana dia telah masuk agama Kristian, selagi mana dia telah masuk agama Yahudi, bila dia sembelih saja, makanan dia halal. Kerana Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah memberi. Okey, kalau kita tengok, video ini dipotong 48 saat sahaja. Jadi video inilah yang menimbulkan kegelisahan sebahagian orang, bahkan menimbulkan tomahan sebahagian orang kepada saya kerana kononnya tidak beradab dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sedangkan hujah yang saya berikan itu tak dibaca secara penuh. Saya tidak ada masalah untuk potong video saya, tetapi seeloknya potonglah dalam konteks. Potong supaya penghujahan itu habis. Jangan potong di tengah-tengah. Bila potong di tengah-tengah, maka orang menganggap seolah-olah Ruzaimi sedang melawan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ruzaimi menganggap dirinya lebih tinggi daripada kedudukan Imam Syafi'i. Sedangkan ini tidak benar kerana di sana video yang dikongsikan sepatutnya lebih panjang lagi. Di sana saya nak, di sini saya nak kongsikan video yang panjang sikit supaya kita sama-sama boleh tengok dan nilai. Okey, dia bagi video lebih panjang. Pada
pada masa sekarang. Ahli kitab ni siapa? Itu yang menjadi persoalan dia. Ahli kitab ni orang Yahudi dan Nasrani. Maka siapa saja yang Yahudi dan Nasrani dan dia sembelih, maka sembelihan dia tu halal. Walaupun orang Kristian tu baru convert, selagi mana dia sembelih, maka halal. Maka halal. Baik. Cuma ini pandangan majoriti ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia kata tak. Ahli kitab ni dia mesti ada keturunan daripada Bani Israel. Tapi pandangan Imam Syafi'i tak tepat. Pandangan yang tepat, selagi mana dia telah masuk agama Kristian, selagi mana dia telah masuk agama Yahudi, bila dia sembelih saja, makanan dia halal. Pada Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pernah memberi surat kepada Heraklius. Nabi memberi surat kepada Heraklius, Maharaja Rom Timur, yang berpusat di Konstantinopel. Dia memberi surat dan dia letakkan ayat Quran. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita duduk sama-sama di satu titik pertemuan antara kami dan kamu. Allah na'budu illa Allah. Kita tidak sembah melainkan hanyalah Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak melakukan syirik kepada Allah. Nampak? Jadi dia tu Heraklius tu, dia bukan orang Yahudi, dia orang Eropah, bangsa kulit kuning, Bani Asfar. Tapi bila mana dia convert masuk Kristian, Nabi letak ayat Quran, wahai ahli kitab, menunjukkan dia adalah ahli kitab. Maka sebab tu kalau kita pergi mana-mana negara yang majoriti Kristian dan kita tahu negara tu sembelih, maka boleh makan sembelihan. Tapi sekarang ni kalau Eropah dia bahaya sikit sebab dia guna stunning. Dia guna teknik stunning. Ada perbahasan. Ada yang stunning tu sampai mati dulu baru nak sembelih. Tapi saya boleh kata kepada tuan-tuan, antara makanan yang Nasrani hari ni dengan Yahudi, lebih baik Nasrani Yahudi. Boleh makan kosher pun. Kerana orang Yahudi masih menjaga sembelihan mereka. Mereka sembelih sama macam orang Islam sembelih. Bukan wajib makan. Boleh makan. Tak lalu makan, tak payah makan. Tak lalu makan, tak payah makan. Yang ni yang cerita yang terpaksa makan. Contoh macam ada anak student dia masuk Islam daripada Sarawak. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, saya membahaskan tentang dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan majoriti ulama dan pandangan yang kedua adalah pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi, apabila kita membandingkan dua pandangan, maka saya menyebutkan di situ, pandangan yang tepat adalah pandangan majoriti. Maksud saya ialah pandangan majoriti lebih tepat kerana ada hadisnya di situ. Jadi, timbul persoalan yang pertama. Betul ke ahli kitab sekarang ini, sembelihan mereka boleh dimakan? Saya sebut tadi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan mazhab Syafi'i mensyaratkan dengan syarat yang ketat, iaitu mesti berketurunan Bani Israel. Tetapi majoriti ulama tidak berpandangan seperti itu. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari. Kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari, sekejap saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, Al-Imam At-Tabari, ini tafsir At-Tabari ya, jilid yang ke-9 muka surat 573. Okey, kemudian disebut di sini summa ikhtulifa fi man ana anallahu azza dhikru biqaulihi wa ta'amul ladina utul kitab. Ketika mentafsirkan ayat yang Allah Ta'ala kata wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum, ya, dan makanan orang-orang yang diberikan kitab itu halal bagi kamu, maka Imam At-Tabari mengatakan kemudian berlaku perbezaan pendapat tentang siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya makanan ahli kitab. Man ahlul kitab? Siapakah ahli kitab? Kata Imam At-Tabari, faqala ba'duhum 'anallahu bidzalika dhabihata kulli kitabi mimman unzila 'alaihi at-taurata wal injil. Taurat wal injil, ya. Baik. Yang bermaksud sebahagian ulama mengatakan yang Allah maksudkan di sini ialah sembelihan setiap daripada ahli kitab yang mana diturunkan ke atasnya Taurat dan Injil. Au mimman dakhala fi millatihim fadana dinahum. Ataupun sesiapa yang masuk ke dalam agama mereka dan beragama dengan agama mereka. Wa harrama ma harramu wa halala ma halalu. Dan mengharamkan apa yang ahli kitab asal haramkan dan halalkan apa yang ahli kitab asal halalkan. Minhum wa min ghairihim min sa'iri ajnasil umam. Daripada kalangan mereka ataupun selain daripada mereka, daripada keseluruhan jenis dan bangsa manusia. Maksudnya kalau ikut di sini, pandangan yang pertama mengatakan bahawasanya semua orang yang beragama Yahudi dan Nasara, tak kira daripada bangsa apa sekalipun, maka dia digelar ahli kitab selagi mana dia beragama dengan agama Yahudi dan beragama Nasrani. Ini pandangan yang pertama kata Al-Imam At-Tabari. Kemudian Imam At-Tabari bawa riwayat-riwayat yang menunjukkan ini merupakan pandangan yang mereka pegang. Riwayat Ibn Abbas dan selainnya. Okey. Kemudian Imam Tabari bawakan pandangan yang kedua. Waqala akharun, berkata ulama yang lain, ya, innama ana bil ladina utul kitab fi hadhihi al-aya. Sesungguhnya Allah maksudkan dengan lafaznya orang-orang
yang diberikan kitab dalam ayat ini, alladzina unzila alaihim at-taurat wal injil min bani israil wa abnaihim, yang dimaksudkan ialah orang yang diturunkan kepadanya Taurat dan Injil daripada kalangan bani Israil dan anak-anak mereka, keturunan mereka sahaja. Fa amma man kana dakhilan, dan tetapi siapa yang masuk, siapa yang dimasukkan ke dalam mereka, dakhilan fihim min sairil umam, daripada kalangan umat-umat yang lain, daripada kalangan bangsa yang lain bukan bani Israil, mimman dana bininihim, kemudian diberagama dengan agama mereka, yakni agama Yahudi dan Nasara, wahum min ghairi bani Israel, sedangkan mereka bukan daripada kalangan bani Israel, falam yu'na alafum falam ya'ni bihadhil ayah. Allah tak masukkan dalam dengan ayat ni, maksudnya tak termasuklah, yang hanya termasuk daripada kalangan bani Israel sahaja, itu sahaja yang digelar sebagai ahli kitab. Walaysa huwa mimman yahillu aklu zaba'ihi, yang mana walaysa huwa mimman, dia tak termasuk, kalau dia bukan daripada kalangan bani Israel, maka dia tak termasuk daripada kalangan orang yang yahillu aklu zaba'ihi, yang mana dia tak termasuk di kalangan orang yang halal untuk kita makan sembelihannya. Li'annahu laisa mimman utiyal kitab, kerana dia tu bukan orang yang diberikan kitab sebelum daripada kalangan orang Islam. Wahada qawlu, wahada qawlun kana Muhammad bin Idris al-Syafi'i yaqulu. Inilah pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Okey, Al-Imam At-Tabari sendiri menyatakan bahawasanya ada dua pandangan dalam isu ini. Ada yang pertama mengatakan semua yang beragama dengan agama ahli kitab, beragama Yahudi dan Nasara daripada mana-mana bangsa, maka digelar ahli kitab. Imam Syafi'i agak sedikit ketat. Jadi saya membandingkan dua pandangan ini. Okey, pandangan yang pertama tu pandangan siapa? Antara, kalau kita nak tengoklah, antara yang berpegang dengan pandangan ini ialah Al-Imam Abu Hanifah. Yang mana Al-Imam Abu Hanifah, ya, kalau kita tengok di dalam kitab-kitab mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawasanya sesiapa yang berpegang dengan ajaran ini, berpegang dengan kitab ataupun convert kepada agama Yahudi ataupun Nasrani, maka digelar sebagai ahli kitab. Tak kira lah ibu bapa dia siapa. Kalau kita tengok kan, okay. Juga ada dalam kitab mazhab Maliki, sebahagian daripada ulama mazhab Maliki juga menyebutkan benda yang yang sama. Ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi inilah yang dipegang oleh Hanafi dan juga sebahagian ulama dalam mazhab Maliki. Bahkan sekarang saya cari dalam kitab Majmu'ul Fatawa, yang mana dalam kitab Majmu'ul Fatawa ada juga disebutkan perkara ini. Dalam Majmu'ul Fatawa, Ibn Taymiyah menjawab soalan, ya, ataupun membahaskan tentang isu ayat yang saya baca tadi, wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum, ya, dia bertanya soalan, halil murad bihi man huwa ba'da nuzulil Quran mutadayyin bidini ahlil kitab, awil muradu bihi man kana aba'uhu qad dakhalu fi dini ahlil kitab qabla an-naskh wa at-tabdil ala qawlainil ulama. Maksudnya, adakah dimaksudkan dengan ayat ni, yang dimaksudkan dengan ahli kitab ni, ialah orang yang beragama dengan agama ahli kitab selepas turun Quran, ataupun dimaksudkan ialah orang yang keturunannya dah masuk ke dalam ahli kitab sebelum ia dibatalkan oleh Islam, syariat Islam, dan sebelum ia diubah, sebelum dia diselewengkan, ala qaulainil ulama. Ada dua pandangan di kalangan ulama. Pandangan yang pertama ialah pandangan majoriti muslimin daripada kalangan salaf dan khalaf, iaitu mazhab Abu Hanifah, Malik, dan salah satu pandangan dalam mazhab Ahmad, ya, yang mengatakan siapa saja yang beragama dengan agama ahli kitab walaupun selepas turunnya Quran, maka dianggap sebagai ahli kitab, ya. Manakala pandangan yang kedua yang mengatakan dia mesti berketurunan daripada Bani Israel, ni adalah pandangan Al-Imam Syafi'i dan juga pandangan Ahmad. Ini adalah pandangan Ahmad. Jadi maksudnya di sini, sememangnya ada khilaf di kalangan para ulama, dan saya melihat dari sudut pengkajian, dari sudut penelitian, saya melihat ini adalah isu khilaf yang muktabar. Tetapi, ya, dari sudut kekuatan hujah ada pada majoriti ulama sekadar Zuhur. Kajian saya, ya. Tetapi, ya, di sana ada juga pandangan yang lebih luas daripada itu. Jangan terkejutlah, ada pandangan yang lebih luas yang kalau kita dengar pun kita terkejut. Saya bawakan nukilan daripada kitab Al-Halal Wal-Haram. Buku ni ada terjemahkan pun dalam bahasa Melayu. Boleh tengok karya Al-Imam Al-Syeikh Al-Qaradawi. Al-Syeikh Al-Qaradawi membawakan pandangan daripada Ibn Al-Arabi daripada mazhab Maliki. Dia mengatakan bahawasanya, kalau ahli kitab itu menganggap halal bagi haiwan yang tak disembelih,
Contohnya dia kata, kalaulah seorang tu dia Nasrani itu dia patahkan tengkuk ayam, kemudian dia masak, adakah boleh makan ayam tu? Kan? Boleh ambil tak? Maka dia kata boleh makan. Kerana itu dianggap halal pada agama mereka dan makanan yang dianggap halal oleh pendeta dan paderi mereka. Walaupun ia tak dikira sebagai sembelihan di sisi kita, tapi Allah telah menghalalkan makanan mereka untuk kita secara mutlak. Pandangan ni adalah pandangan yang dikritik oleh majoriti ulama. Pandangan ini dikritik oleh majoriti ulama. Saya juga tidak bersetuju dengan pandangan ini kerana saya sebut dah dalam, tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam video tadi kan, saya mengatakan mesti disembelih dengan cara yang syar'i. Menyembelih ikut cara kita, mesti diputuskan apa yang wajib diputuskan di tengkuk itu, bukan hanya sekadar kepak tengkuk lah. Walaupun ini adalah nukilan daripada Ibn al-Arabi, seorang ulama yang muktabar dalam mazhab Maliki, tapi kita yang mengkaji, yang menilai, kita rasa tak setuju dan kita kata ini pandangan tak tepat. Kena kata tepat? Bila kita kata tak tepat, adakah kita dianggap sebagai khawaja dan biadab dengan Ibn al-Arabi? Kita kena jawab, kita kena ikhlas. Apabila kita mengkaji pandangan-pandangan yang seperti ini, kita akan terdedah dengan penilaian, kan? Kita terdedah dengan penilaian. Okey. Kemudian saya tak setuju dengan pandangan ini, tapi pandangan ini ada disebut dalam rujukan-rujukan. Al-Qardawi sebut dalam kitab dia Al-Halal wal Haram. Dan kalau kita tengok di sana ada fatwa, ada fatwa yang fatwa-fatwa semasa. Bila orang bertanya kepada Al-Azhar, orang bertanya kepada majlis hukum Eropah, mereka menjawab, majlis hukum Eropah menjawab dengan satu jawapan apabila ditanya ataupun menyelesaikan masalah pertanyaan orang berkenaan dengan sembelihan orang-orang Kristian di Eropah ni. Mereka menjawab, mereka kata berlaku perbincangan yang hangat di kalangan sarjana-sarjana termasuk Qardawi. So Qardawi pun ada waktu ni. Jadi dia kata mereka melihat kepada keadaan semasa di Eropah, orang-orang Eropah ni mereka pakai stun, mereka pakai renjatan elektrik. Jadi renjatan ini menurut mereka, ni penilaian mereka, menyebabkan ayam dan juga abqar, lembu-lembu mati sebelum disembelih. Maka mereka tak benar. Mereka tak benarkan makan lembu dan ayam. Bukan kerana yang sembelih itu bukan ahli kitab. Mereka dianggap ahli kitab. Maksudnya Eropah ni, mereka memakai pandangan majoriti yang mengatakan ahli kitab, orang Eropah tu ahli kitab walaupun bukan keturunan Bani Israel. Tapi mereka haramkan kerana apa? Kerana sembelihan tu tak ikut syar'i. Tapi mereka kata apa? Adapun kambing-kambing dan juga lembu yang kecil boleh untuk dimakan pada sebahagian negara sahaja di Eropah, kerana renjatan itu tidak mematikan kambing dan juga lembu-lembu yang kecil. Jadi kalau kita tengok kat sini, orang-orang ilmuwan-ilmuwan Islam yang berada di Eropah, mereka membenarkan dengan syarat seperti mana yang saya sebut tadi. Bahkan saya sebut dalam video yang awal tadi, kalau siapa yang ingat lagi, saya mengatakan hati-hati sikit dengan sembelihan orang Kristian ni kerana mereka guna renjatan. Lebih baik menggunakan lebih baik consume daging yang disembelih oleh Yahudi yang dipanggil sebagai kosher. Tapi saya tak kata wajib makan, saya kata boleh. Kenapa boleh? Kerana mereka sembelih mengikut tata cara Islam. Bahkan bukan saya juga, ya, bukan saya seorang berpandangan begini. Kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Syekh Ali Jumu'ah di Mesir, dia juga mengatakan benda yang sama, iaitu orang-orang Yahudi sehingga ke hari ini masih lagi menyembelih mengikut tata cara Islam. Mungkin ada yang kata pada saya, apalah Rora, kau ikutlah MKI, kau ikutlah fatwa kebangsaan. Saya nak sebut di sini, betul, saya tidak nafikan fatwa kebangsaan dalam isu ini, ya, mengikut pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tak salah untuk ikut mazhab Imam Syafi'i. Boleh saja. Tak ada siapa yang membantah. Ya? Kalau kita tengok pada tahun 1984 telah pun dikeluarkan, dia kata memutuskan bahawa sembelihan ahli kitab yang asli boleh dimakan. Maksudnya dia mengikut mazhab Syafi'i lah. Ya? Tak mengikut mazhab majoriti ulama' dalam masalah. Tak ada masalah. Kita berlapang dada. Ya? Tetapi kebanyakan fatwa-fatwa antarabangsa untuk orang-orang yang berada di Eropah, yang berada di Amerika, mereka mempunyai fatwa yang berbeza. Mereka menggunakan mazhab majoriti ulama. Sebab itu ada yang membenarkan makan kosher food. Dan fatwa kebangsaan ini bukanlah mengikat kerana urusan agama di bawah negeri-negeri. Jadi banyak aja contohnya, bahkan fatwa kebangsaan pun, fatwa-fatwa negeri pun ada juga yang tidak terikat dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Antaranya contoh jamak ketika sakit yang berterusan, yang lama, tak mampu nak salat di waktunya setiap waktu, maka diringankan, boleh jamak tanpa qasar. Ini bukan mazhab Syafi'i. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Tapi ada sebahagian ulama Malaysia, ilmuwan Malaysia yang memfatwakan dibenarkan. Yang memfatwakan ia dibenarkan. Baik.
Bahkan kalau kita tengok isu ni sebenarnya isu ilmiah, masing-masing ada pandangan masing-masing dan tak salah pun untuk melebihkan satu pandangan berbanding pandangan yang lain berdasarkan penilaian, kerana isu ni isu khilaf. Dan mungkin ada yang kata, oh, Rora ni tak ada adab apabila mengatakan pandangan Imam Syafi'i tak tepat. Saya kembalikan soalan balik. Kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, seperti contoh fatwa kebangsaan tadi yang memegang mazhab Syafi'i, adakah mereka nak mengatakan mazhab majoriti tak tepat ataupun mereka nak kata mazhab majoriti juga tepat? Sekarang ni dua pandangan bercanggah. Kita tak boleh kata, oh, sebenarnya dua-dua tepat. Pandangan ni saling bercanggah. Kalau kita pegang pandangan yang pertama, kita terpaksa akan kata pandangan yang kedua tak tepat kerana ia bercanggah. Kalau kita pegang pendapat majoriti, kita akan terpaksa kata pandangan yang Imam Syafi'i tak tepat. Bahkan sebenarnya menggunakan perkataan tidak tepat, tidak tepat tu sebenarnya adalah tidak kuat umpamanya, adalah itu adalah satu perkataan yang sangat-sangat beradab. Sesiapa yang belajar fiqh muqaran, sesiapa yang belajar fiqh perbandingan, kami memang diajar oleh guru-guru kami untuk menyebutkan perkataan-perkataan yang tidak merendahkan imam-imam. Bila kita sebut tak tepat, apabila kita sebut tidak, orang kata apa, kurang tepat ataupun tidak tepat, sebenarnya itu adalah penghormatan kita kepada Imam Syafi'i, kepada mana-mana ulama. Dalam masalah ijtihad, memang guru kami dulu menyebutkan jangan sebut pandangan ini adalah pandangan yang hak, manakala pandangan yang lain adalah pandangan yang batil. Sedangkan isu ni isu ijtihad. Kalau saya sebut pandangan Imam Syafi'i batil, yang tu kira memang saya menghina Imam Syafi'i lah, kerana isu ni isu ijtihad. Tapi saya menyebutkan pandangan tidak tepat, pandangan majoriti lebih tepat, ini adalah satu perkataan yang diterima dalam penulisan akademik, ataupun pandangan majoriti adalah rajih, pandangan Imam Syafi'i adalah marjur, dalam bahasa Arab lah, tapi dalam bahasa Melayu, tepat dengan tak tepat, kuat dengan tidak kuat. Bahkan sebenarnya mungkin kerana mungkin kita tak biasa dengan perbahasan akademik, ataupun mungkin ada orang dia mungkin benci dengan saya, apa yang saya sebut dianggap sebagai salah, dianggap sebagai menyeleweng kerana benda tu saya sebut. Tapi sebenarnya kalau kita teliti balik, bila kita sebut mana-mana pandangan imam mujtahid sebagai tidak tepat, sebagai tidak kuat, berdasarkan penilaian kita, sebenarnya kita tidak menghina mereka, bahkan kita mengangkat mereka di martabat yang tertinggi. Kerana kalau kita hina mereka ataupun kita nak merendahkan mereka, kita sebut pandangan tu batil, pandangan tu pandangan yang jijik, jelek, tapi kita tak sebut, kita sebut tidak tepat, kerana kita tahu walaupun mereka tersilap, walaupun mereka pandangan mereka tidak tepat dalam masalah ni, kita tetap menganggap mereka berpahala. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, idza hakama al hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid, atau kama qala. Nabi mengatakan apabila seorang hakim berhukum lalu dia berijtihad dan ijtihad dia betul, maka dia dapat dua pahala. Kalau ijtihad dia salah, dia dapat satu pahala. Jadi kalau tersalah pun dapat satu pahala. Mungkin ada yang kata, kau siapa Rora? Engkau siapa nak kata pandangan mazhab Syafi'i ini salah, mazhab Syafi'i ini tak tepat, ini adalah satu kebiadaban. Tak apa, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tak apa, saya nak sebut di sini ada, sebenarnya ada ulama' selain daripada yang saya sebutkan sebelum ini, ada ulama' yang menganggap pandangan Imam Syafi'i ini salah tu. Ada? Okey, saya kongsikan daripada tafsir Tabari juga, Imam Tabari, ya, ini tafsir Tabari, jilid ke-8, muka surat 134, ya, baik. Dalam tafsir Tabari, dia menyebutkan begini, dia kata, fa'idha kana zalika kadhal, ya, apabila semua ini, apabila berlaku semua ini, apabila keadaan ini menjadi begini, wa kana ijma'an minal hujjah, dan ia menjadi ijma', dan ia adalah menjadi ijma' daripada hujjah, dia menjadi hujjah, alla ba'sa, iaitu tidak menjadi masalah, tidak menjadi haram, zabihah kulli nasrani wa yahudi, tidak menjadi masalah untuk kita makan sembelihan setiap orang Kristian dan Yahudi, dana dinan nasar, yang beragama dengan agama Nasara ataupun beragama dengan agama Yahudi. Fa ahalla ma ahallu, lalu dia menghalalkan apa yang mereka halalkan. Wa harrama ma harramu, dia mengharamkan apa yang mereka haramkan. Min Bani Israel, sama ada dia tu sendiri daripada Bani Israel kan, atau min ghairihim, ataupun selain daripada Bani Israel. Fabayyinun khata'u ma qala Syafi'i fi dhalik, maka dia kata jelas kesilapan Imam Syafi'i dalam masalah ini yang mensyaratkan mesti daripada kalangan Bani Israel. Siapa yang kata silap? Yang kata silap adalah Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari menilai pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ini silap. Tapi saya tidak menyebutkan silap. Saya hanya menyebutkan tidak tepat. Kenapa? Kerana silap ni bagi saya lah lebih berat sikit daripada tidak tepat. Saya kata tidak tepat ni mungkin bagi Imam Syafi'i tepat, tapi pada penilaian kita, kita nampak majoriti ulama' lebih lebih tepat dalam masalah ini. Jadi saya tak melihat
apa-apa isu. Saya tak melihat di mana, saya tak nampak di mana yang saya dikatakan sebagai menghina Imam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita kena berlaku adil. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena berlaku adil dan kita kena konsisten. Kalau kita katakan ya, perkataan tidak tepat kepada mana-mana pandangan dianggap sebagai biadab, cuba kita tengok dulu ada satu kes seorang tuan guru pondok dah meninggal, moga Allah merahmatinya, menyebutkan perkataan Allah tak tara mana. Dia menyebut dalam video Allah tak tara mana. Zahir perkataan itu sangatlah bahaya, tetapi saya tak komen kerana saya percaya ia adalah satu perkataan yang terlepas cakap. Bukan itu maksudnya, kerana kita tahu dia adalah seorang tuan guru yang punya ilmu, jadi kita bersangka baik, mungkin dia terlepas cakap, dia tercakap benda yang dia tak moga Allah maksudkan. Tapi kenapa kita tidak menganggap benda itu sebagai satu yang serius? Ada sebahagian orang mengatakan bahawasanya Imam Bukhari tak faqih, kan? Imam Bukhari tak faqih. Ini juga satu perkataan yang kalau kita nak nilai dengan neraca yang sama, kita nak nilai dengan neraca orang yang menghentam saya, yang mengancam untuk melakukan apa-apa ugutan terhadap saya. Perkataan ini juga merupakan perkataan yang merendahkan Imam Bukhari. Merendahkan Imam Bukhari. Kalau kita nak nilai dengan neraca yang sama. Tapi kenapa kita mendiamkan? Ada seorang Habib mengajar kitab mazhab Syafi'i, mengatakan bahawasanya pandangan Imam Syafi'i lemah dalam bab pergerakan dalam solat. Bilangan pergerakan itu dikata lemah. Dia menguatkan pandangan selain daripada mazhab Syafi'i. Jadi, adakah dia juga biadab dengan Imam Syafi'i? Jadi, kita kena kecamlah. Seperti mana kita kecam Rora, kan? Bagi saya, itu penilaian dia. Dia nak mengatakan lemah. Bukan dia nak kata dia lemah dengan dia menerbitkan pandangan dia sendiri, ataupun dia nak bandingkan pandangan dia dengan pandangan Imam Syafi'i. Tidak. Tetapi dia membandingkan pandangan Imam Syafi'i dengan pandangan Abu Hanifah, dengan pandangan orang-orang lain. Jadi, bila dia melemahkan pandangan mazhab Syafi'i, dia sebenarnya mengambil pandangan mazhab muktabar yang lain. Maka tidak ada masalah. Ya? Dulu, ada seorang tuan guru pondok juga, kan, mengatakan Qardawi Sewil. Kenapa kita tak anggap itu sebagai satu perbuatan perkataan yang biadab? Kita tak kecam. Kenapa? Kerana dia geng kita. Maka, kita kena objektif dalam masalah ini. Bahkan, ada dalam media pun, Syekh Ali Jumu'ah. Saya menganggap dia sebagai seorang tokoh ilmuan, walaupun ada beberapa perkara yang saya tidak bersetuju dengan beliau. Tapi, ada dia keluar dalam media bahasa Arab yang mengatakan Syekh Ali Jumu'ah menganggap Syatibi ini bukan alim, dia bukan orang yang berilmu, dia seperti wartawan yang menulis dalam ilmu dalam kalau Islam saja. Dia bukan alim, dia bukan tokoh besar seperti Qarafi, ulama mazhab Maliki. Sedangkan Al-Imam Syatibi dalam pengajian ilmu Islam dianggap sebagai tokoh besar dalam maqasid. Jadi, kenapa kita tak kecam? Kenapa kita tak anggap ini sebagai satu yang biadab? Saya pun tak pasti. Sebenarnya, adakah kita ini menghentam disebabkan kerana nak menjaga adab ataupun kerana saya tidak ada masalah untuk sesiapa pun berbeza dengan saya. Tetapi untuk menuduh saya biadab dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, demi Allah, saya tidak ada sedikit pun niat untuk merendahkan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirul Sunnah. Saya membaca kitab Ar-Risalah berkali-kali untuk mengambil manfaat daripada kitab tersebut. Saya percaya sahabat-sahabat mungkin ada yang lebih baca, lebih meneliti karya Imam Syafi'i lebih pada saya, tetapi ia tidak mengurangkan perasaan sayang dan kasih saya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun mungkin ada dalam beberapa isu saya memilih pandangan yang berbeza. Ya? Ini juga yang ditunjukkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, walaupun Imam Nawawi itu dianggap sebagai tokoh dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, tetapi dalam majmu' ada juga pandangan-pandangan yang dia memilih untuk tidak bersama dengan mazhab Syafi'i. Dia memilih untuk mengambil pandangan yang berbeza kerana mungkin pada pandangan dia, pandangan Imam Syafi'i dalam suatu masalah itu tidak begitu kuat, tidak begitu kukuh penghujahannya. Itu penilaian Imam Nawawi lah. Adakah kita nak kata Imam Nawawi itu biadab dengan Imam Syafi'i? Tidak, kan? Kalau kita tengok dalam Al-Majmu', banyak sebenarnya pandangan ataupun kita kata ada beberapa pandangan yang Imam Nawawi berbeza pendapat dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi bukan kerana atas dasar biadab, tetapi kerana dia merasakan pandangan selain daripada Imam Syafi'i, imam dia adalah pandangan yang lebih tepat. Nah, jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, bagi saya, dalam isu ni kita kena objektif. Berbalik kepada isu, yang pertama, isu ahli kitab, adakah mereka ini masih ahli kitab? Kebanyakan fatwa-fatwa antarabangsa masih menganggap mereka adalah ahli kitab, ya? Walaupun agama mereka telah diubah kerana zaman Quran turun, menganggap mereka ahli kitab, mereka telah melakukan penyelewengan. Baca ayat Quran, bahkan Allah menghukum kafir kepada ahli kitab yang tidak mahu beriman dengan Nabi Muhammad SAW, yang masih meneruskan akidah Trinity dan sebagainya. Begitu juga dengan Yahudi.
Yahudi, tapi tetap mereka itu dianggap sebagai ahli kitab. Yang kedua, sembelihan ahli kitab kalau mereka sembelih dengan betul, ini pandangan yang tepat, boleh dimakan dan ini tidak ada khilaf di kalangannya. Tapi kalau mereka tak sembelih, tidak boleh dimakan. Inilah pandangan yang tepat. Walaupun Ibn Arabi mempunyai pandangan yang berbeza. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menonton tadi video daripada Dr. Ruzaimi Ramli berkaitan tentang isu penjelasan beliau terhadap isu ahli kitab yang ada polemik. Sebahagian orang mengatakan bahawa dia tidak tidak hormat Imam Syafi'i, biadab kepada Imam Syafi'i apabila dia kata pendapat Imam Syafi'i itu tidak tepat. Siapa yang letakkan level Imam Syafi'i seperti level biasa? Tidak. Tidak ada orang yang meletakkan dan tidak ada orang yang terlalu bodoh untuk nak meletakkan level Imam Syafi'i ini sama macam level orang biasa. Tidak ada. Tetapi apabila awak bincang berkaitan tentang isu muqaran, isu tentang pendapat-pendapat, pasti ada satu pendapat yang disebut sebagai pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang lemah, pendapat yang lebih tepat dan pendapat yang kurang tepat. Dan itu perkara biasa berlaku. Dan perkataan tidak tepat itu juga bukan hanya mainan daripada orang-orang seperti kita, tetapi ia telah disebutkan oleh orang-orang seperti Al-Imam At-Tabari yang telah disebutkan dalam video yang kita telah tonton tadi. Kalau sahabat-sahabat belum tonton video berkenaan, tonton video itu, tengok bukti bahawa apa yang telah disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang hal itu. Kalau kita kata tak boleh sebut tak tepat dengan kenyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita nak sebut perkataan apa? Adakah kita nak sebut bahawa pendapat jumhur itu pula tidak tepat? Dan pendapat mana yang kita pilih? Kalau kita kata pendapat yang kita pilih, adakah itu pendapat yang kurang tepat ataupun pendapat yang tepat? Jadi isu tepat ataupun tidak tepat ini adalah perbahasan daripada sudut kata-kata yang tidak melibatkan isu adab sedikit pun. Kalau kita nak kata isu adab, kita akan kata bahawa Imam Syafi'i ini bodoh. Itu adalah biadab dengan Imam Syafi'i. Dan itu sangat-sangat biadab dengan Imam Syafi'i. Pastinya tidak ada seorang pun, walaupun pelajar ilmu yang paling bodoh sekali, dia tidak akan mengatakan bahawa Imam Syafi'i adalah seorang yang bodoh. Kerana itu dikenali sebagai perkataan yang biadab. Tapi kalau kita kata pendapat Imam Syafi'i tidak tepat, itu bukan kata-kata yang biadab. Itu adalah kata-kata akademik yang boleh diterima oleh yang mempunyai akal yang waras. Kecuali anda telah menyelimuti diri anda dengan emosi-emosi yang tidak sepatutnya berlaku. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada kita semua. Terima kasih banyak juga telah menonton. Jangan lupa untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari. Dan kalau sahabat-sahabat nak dapatkan buku Sahih Bukhari yang secara ansuran RM59.90 boleh dapat hari ini, saya tak akan link dekat bagi description. Sahabat-sahabat, saya nak maklumkan juga, kita ada combo buku. Kita nak bagi faham, sebab kita tahu bahawa yang menonton kita ni ada pelbagai orang dari pelbagai faktor pendidikan, dan kadang-kadang dia pun tak ada pendidikan mana, tapi cuma disebabkan ada orang keluarkan isu sensitif, dia pun nak masuk juga dalam bab ni. Walaupun dia tak reti apa, dia pun nak pergi sebut juga, sehingga dia melanggar disiplin-disiplin akademik. Oleh sebab itu, kita nak kita semua sama-sama, saya dan juga anda, untuk kita duduk dalam muka surat yang sama, page yang sama. Oleh sebab itu, kita ada buku-buku yang bagus untuk anda. Saya letakkan dekat bahagian description, dekat bahagian bawah ni, apa dia, buku-buku yang saya cadangkan. Kita ada combo, ada buku Hadis 40, ada buku Sirah Nabi, ada buku Inilah Islam, ada buku Doa dan Zikir, Sifat Solat Nabi, ada Panduan Solat Wanita, ada buku Mengapa Mahab Begitu Ceritakan Khadijah, ada buku Asas Ilmu Hadis, buku Asas Ilmu Hadis. Jadi buku-buku ini saya letakkan dekat combo dekat bawah. Anda boleh pilih untuk combo 110 ataupun combo 200. Ia dapat memberikan manfaat kepada kita untuk perkara-perkara asas. Saya nak kalau boleh orang-orang kita ni dapat faham tentang basic perkara-perkara asas dalam isu akademik. Kalau kita nak tahu tentang basic akhlak, okey, dalam hadis 40 ada cerita berkaitan tentang basic akhlak, bagaimana kita nak masuk. Tak boleh sekadar asal pi kata bahawa perkara ni masuk di akal kepada aku untuk kata kita perlu beradab, maka beradab. Sebab kaedah adab yang sepatutnya diajar Islam dan kaedah adab yang menjadi sentimen itu berbeza. Orang-orang, sebahagian daripada orang-orang Sufi, mereka ini menganggap guru mereka ni kena patuh dan tidak boleh bangkang guru mereka ni, seperti kita adalah seorang mayat. Yang Tok Guru cakap apa, kita kena dengar saja. Tak boleh nak bangkang langsung, tak boleh nak bicara langsung. Sedangkan ia tidak akademik. Kerana apa? Kerana kita disuruh untuk mencari kebenaran. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.